brother, kembali lagi bersama channelnya RRJ Gaming. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan mainkan lagi game Ultraman Fighting Superman ya, versi Chinese atau versi 4399 yang di sini kita akan nge-review ulang Ultraman Jet Delta Rise Claw ya, yang mungkin di sini apakah ada event-event terbaru atau kekuatan Ultraman Jet Delta seperti apa kembali ya. Di sini kita akan mencoba nih, ini apa sih di sini? Ini event apa sih ini, kayak bukan Manga Challenge ya. Apa ya, kalau kayak yang merebutin kartu kayak gitu ya, rewardnya itu card kayak gitulah. Nah ini nih di sini, cuman Sabtu Minggu kalau nggak salah ya Bor ya. Kita di sini akan coba satu persatu eventnya, dan ini versi 4399 ya Bor ya, yang sudah ada Jet Delta Rise Claw. Anjir, di sini kita melawan Mangga Buzzer ya. Kita akan coba di sini menggunakan Jet Deltanya dan si Jet Gamma Future ya di sini ada. Oke lah, kita akan langsung saja Bor ya. Tanpa basa-basi, kita akan langsung coba skill-skillnya si Jet Delta ini. Memang sangat aduhai ya, setelah sekian lama kita belum mainkan lagi. Anjay. Cuma di sini ya, di Ultraman Fighting Superman Jet Delta Rise Claw sudah hadir ya. Berarti untuk Ultraman Jet di sini sudah sangat lengkap sekali di Ultraman Fighting Superman. Mantap ya, ada Belial Orb-nya kayak gitu, Bor. Emang lah, cuman ya perbedaannya dari skill-skillnya tidak selengkap di Ultraman Warrior of Galaxy gitu ya Bor. Man, seperti kalian bisa lihat di sini, mantul ya. Belial Orb itu skill 2-nya Bor, dan belum lagi ini nih tambahan skillnya. Anjir, di sini untuk yang pertama tambahan damage ya. Yang untuk kedua yang ada Belial ada Sigin Akronya itu untuk menambah HP kita atau darah kita ya Bor. Wis mantul. Di sini kita langsung melawan bosnya ya. Kita akan coba skill-skillnya Ultraman Jet Delta ini melawan para bos kaiju. Woi, Mangga Buzzer ya ini ya. Oke. Masih mantul ya. Skill-skillnya memang tiada duanya ini untuk Ultraman Jet Delta di Ultraman Fighting Superman. Ini bukan Ultraman Fighting Heroes versi global ya Bor ya. Ini versi 4399 atau versi Chinese Anjay. Itu ulti yang di tengahnya ya Bor ya. Kalau sudah 100% mantul juga ini. Kita sudah menang juga akhirnya ya. Jadi easy ya. Jadi easy sekali melawan bos-bos kaiju apapun menggunakan Ultraman Jet Delta ini Bor. Dan untuk kalian yang pengen akunnya seperti ini ya, dan seperti kalian bisa lihat tadi ya, ini akun sudah sangat super sultan sekali. Sekarang kaiju apa lagi ini Bor. Aduh, ini sudah sangat super sultan sekali. Dan nanti kita akan sisipkan di pin komentar untuk apa, kalau kalian yang pengen gitu ya Bor ya. Karena sudah sering sekali saya share untuk Ultraman Fighting Superman ini juga ya Bor. Jadi kalian cukup cek playlist atau cek pin komentar, ada kalian baca-baca aja ya, ini untuk cara pemasangan atau cara main, atau pengen akunnya seperti ini yang super sultan sekali, karena sudah banyak orang sekali, bahkan youtuber-youtuber juga ya Bor ya, sudah memakai script yang ini. Dan alhasil ya menjadi super sultan gitu ya akunnya, dan sudah terunlock untuk semua all karakternya Bor di sini. Jadi kalian tidak perlu capek-capek grinding atau gimana lah. Anjir, kita sudah langsung sama bos kaijunya juga ya ini. Kita langsung hajar saja di sini anjrit. Tadi sudah di pushin kan ya. Nah, ini pushin si Gid Akro Bor. Ini menambah darah kita Bor. Setiap hits kita itu jadi nambah HP ya tuh darah kita ya. Oke, mantul. Ini sudah 92% ulti yang tengahnya. Ini kita bisa langsung hajar Bor. Skillnya memang mantap ya. Memang tidak duanya. Beda jauh dengan Ultraman Fighting Heroes Global. Nah, ini skill ultinya Bor. Sedikit lagi Bor, kita langsung menang ini kayaknya nih. Oke, nah ini kalau sudah begini kita mudah sekali Bor. Kita langsung hajar di luar planet ya, di luar atmosfer bumi Bor. Kok sampai jauh kayak gitu ya, dan langsung tepar ke bawah ya. Kita langsung spam saja di sini skill-skillnya Ultraman Jet Delta, Ultraman Fighting Superman Bor ya. Jadi sekali lagi kalau kalian pengen
apa akun yang seperti ini yang sudah terunlock semua dan full max semua dan super sultan sekali semuanya sudah ada di pin komentar atau ada di playlist ya bro ya. Oke. Kita sudah menang di sini bro. Mudah sekali ya jadinya. Kita akan coba jajal ke mode-mode yang lain juga ya bro ya. Karena bosen juga kalau di rank ini si Ultraman Jet Delta itu masih belum ada ya bro ya. Cuman ada di mode apa duel sama mode yang arena yang satu di kirinya itu bro ya. Cuman kalau di ngepush ranknya nggak ada, ini belum muncul-muncul entah kenapa bro. Oke kita akan coba di sini tadi sudah ya. Mungkin kita akan menantang si Mangga Orochi. Nah ini yang ada si Belialnya barusan ya bro ya. Jadi penipennya terbuka semua. Kalau Sabtu Minggu memang terbuka ya. Kalau di weekend itu terbuka semua event-eventnya, bor. Dan kita akan coba di sini aja nih. Menentang si Belial. Oke, di sini ada Mangga Orochi ya. Kita akan coba Mangga Orochi di sini. Kita akan jajal saja event-eventnya dengan skill-skillnya Ultraman Jet Delta, bor. Jadi ya kurang lebih review ulang ya. Kangen juga gitu bro ya dengan Ultraman Jet Delta Rescue di Ultraman Fighting Superman ini. Kalau di Ultraman Warrior of Galaxy masih agak sedikit kesusahan kita bro ya, karena handphone kita masih terdeteksi sama gamenya kurang, jadi kurang support ya bro. Jadi error memuat game kayak gitulah. Direse sekali ya Ultraman Warrior of Galaxy, memang terupdate lah. Kalau handphone-handphone atau device yang sesat susah sekali mainnya. Aduh, mungkin belum ada trik-trik yang tertentu juga kita menemukannya ya. Dan di sini anjrit, kita akan coba aktifkan damage-nya untuk si burning ini ya. Anjrit si Delta Rise Claw-nya. Nah ini dia, dan si Gid Akro kembali ya bro ya, biar kita setiap hitsnya dapat SP nambah. Dan seperti kalian bisa lihat full kembali ya, jadi regenerasinya itu bor, langsung lagi ya, langsung kena mental lagi nih Mangga Orochi. Ini Mangga Orochinya langsung tewas lagi nih kayaknya bor. Oke sedikit lagi bor, kita langsung spam saja di sini. Oke kita ulti di sini, ulti tengahnya masih berfungsi bor. Oke dan akhirnya kita sudah menang ya. Kalau sudah slow kayak gini berarti kita sudah menang bor. Wih tapi masih hidup. Langsung gaspol tapi kita sudah menang ya. Kita skill dulu di sini, selebrasi kita bor. Lanjut ultinya memang tiada duanya ya. Kita sudah menang. Mungkin di sini kita akan coba dua kali gagal kembali ya bor. Di mode melawan eventnya si Belial ini ya. Tapi ini kayak kalau di Ultraman Legend of Heroes itu, ini ada si Gatanotor juga ya. Ini kayak apa ya, ngerolet kayak gitu kalau nggak salah, cuma di sini nggak rolet juga bro. Rolet diamond kayak gitu ya kalau melawan. Anjir ada si Galactron bro. Kita menantang bosnya ini si Galactron dengan Ultraman Jet Delta Rise Claw. Yang tentunya di sini skill-skillnya memang tiada obatnya ya, tiada duanya nih. Di Ultraman Fighting Superman bro sudah sangat terupdate. Anjir dia ngeluarin apa itu. Oke kita langsung ulti saja di sini, bukan ulti ya, skill 2 bor. Oke dan akhirnya dapat. Ini ultinya, wah anjir itu ultinya ngebelakangin tapi tetap kena ya, keren lah keren. Oke kita langsung menang easy sekali ya. Galactronnya sangat empuk sekali kalau sama Ultraman Jet Delta ini. Oke kita akan coba sekali lagi ya bor ya. Jadi sekali lagi untuk kalian yang pengen akunnya seperti ini, yang super sultan, dan seperti kalian bisa lihat di sini ya, semuanya sudah unlimited dan full unlock karakter. Jadi kalian bisa cek pin komentar dan cek playlist aja lah. Kalian baca-baca dan scroll-scroll ke bawah, banyak sekali ya video-video tutorial yang saya bagikan untuk Ultraman Fighting Superman ini juga, bahkan banyak Ultraman Legend of Heroes. Oke melawan sejurus jungler ya. Kita akan coba hajar di sini, mungkinkah super hard si Juglus junglernya atau memang masih easy ini. Bagi Ultraman Jet Delta Rise Claw sih semuanya kayaknya easy ya. Oke, kita aktifkan damage-nya ini. Oke, dan ultinya bor, kalian bisa lihat di sini ada slow motion-nya kayak gitu ya. Keren sekali dah.
Ois, dan kita langsung menang sekali. Beberapa skill kita langsung dapat ya. Gak ada apa-apanya, event-event apapun dilibas sama Ultraman Jet Delta Race Claw ini ya. Jadi seperti itulah penampakan akun atau review Jet Delta Race Claw. Review ulang tentunya, Bor ya. Keren sekali, dan kalau kalian memang suka, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, hidupkan tombol notifikasinya biar saya upload video-video terbaru. Kalian tidak tertinggal ya, Bor ya. Oke lah, Bor. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini dalam game Ultraman Fighting Superman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Thanks for watching and see you next video. Bye.